Nah, untuk nomor 6 ini kita ubah dulu persamaan ini ya. Caranya tinggal kali silang aja. Nah, ini kan limit x mendekati min 4 gitu kan ya. Nah, ini tuh 3 x kuadrat minus 16 ditambah 24 x tambah 4. Nah, ini kan ya, per x tambah 4 kali x kuadrat min 16. Nah, x kuadrat min 16 itu bisa diubah. Jadi gini guys, 3, yang ini x min 4 kali x tambah 4 tambah 24 x tambah 4 per, nah ini x tambah 4 x kuadrat, ini kuadratnya ubah juga ya, kayak di atas tadi. Di x min 4 dan x plus 4. Ini limit x mendekati min 4. Nah, ini kan x tambah 4 bisa coret nih. Coret yang atas kiri, yang atas kanan. Nah, jadi sisanya kan ini ya. Aku tulis di sini ya, di kiri limit x mendekati min 4. Nah, sisanya itu kan 3x min 12 tambah 24 gitu kan ya. Per x min 4 x plus 4. Nah, yang atas kan masih bisa disederhanain ya. Ini kan limit x mendekati min 4, jadi 3x plus 12 per x min 4 x tambah 4. Nah, sekarang kita sederhanain lagi. Nah, 3x plus 12 kan 3 ini bisa dikeluarin ya. Jadi 3 x tambah 4 gini per x min 4 gitu ya. X plus 4. Ini limit x mendekati min 4. Nah, ini kan x min 4 bisa coret nih, coret, coret nih. Jadi sisanya limit x mendekati min 4 dari 3 per x tambah 4. Sorry, sorry. Nah, ini yang dicoret x tambah 4 ya. Nah, sekarang sisa yang ini berarti x min 2, min 4 ya. Nah, sekarang kalau aku masukin min 4 ke x, berarti kan 3 kurang minus 8. Berarti jawabannya itu yang B ya. Nah, B.